Dan semakin berkembangnya zaman, kini berbagai jenis pakaian mulai beragam. Salah satunya produk busana muslim Kota Palembang yang kini tidak hanya dikenal di Sumatera Selatan, namun juga sudah merambah ke pasar nasional. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Semakin berkembangnya zaman, makin tren busana muslim juga semakin berkembang dan beragam, tidak hanya kami saja. Namun tren busana muslim juga sudah mulai digemari oleh masyarakat Kota Palembang. Dengan banyaknya produk busana muslim lokal asli Palembang, saat ini mengalami peningkatan penjualan hingga keluar kota. Perwakilan KPMI Korwil Palembang Igun Bagus Saputra mengatakan, pakaian muslim kini sudah menjadi kebutuhan karena memiliki peminat yang cukup tinggi sehingga dapat membantu UMKM yang bergerak di bidang busana muslim untuk bisa berkembang. Harapannya yang pasti bisa sering ada agenda-agenda seperti ini, terutama yang pakaian muslim ya, karena kebutuhannya, demand-nya yang tinggi sehingga memang perlu wadah dan memang perlu cara untuk menarik pengunjung, kegiatan-kegiatan atau aktivitas untuk menarik pengunjung sehingga traffic yang datang dan pengunjung datang itu bisa berbelanja di stand-stand yang ada di sini, seperti itu. Sementara itu, salah satu pengusaha busana muslim menjelaskan, sebuah busana muslim yang dijual diproduksi sendiri seperti peci, kurta maupun jubah dan memiliki peminat cukup banyak. Sejauh ini, terjadi peningkatan penjualan baik dari peminat, bukan hanya dari Kota Palembang, tetapi juga dari luar kota, yang dijual melalui aplikasi online. Banyak, kita juga jual di marketplace, juga di banyak marketplace, juga buy online juga, seperti itu, iklan. Baik, berarti untuk di produk yang kita jual di sini, baik untuk di kancah Kota Palembang sendiri sudah cukup terkenal mungkin ya? Alhamdulillah cukup terkenal. Saya mulai usahain dari 2018 hingga sampai saat ini kan, lumayan untuk warga Palembang cukup mengenal dan juga luar kota kita tadi menjual secara online ya. Saat ini, busana muslim lebih variatif, mulai dari kaos ataupun yang dapat digunakan setiap waktu sehingga tidak monoton. Dan busana muslim juga menjadi salah satu tren di kalangan masyarakat. Ilham Wahyudi, Pal TV.